Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, selamat pagi sahabat-sahabat menggenut dimanapun berada. Oke, ini sekarang progres terbaru ya, pembangunan stasiun Gede Bage. Nah, ini stasiunnya di atas. Sekarang stasiunnya di atas. Peronnya sudah dipasang besi-besi untuk itu apa namanya, besi untuk memasang biar nggak panas gitu ya. Nah, peronnya, kalau jalurnya sudah selesai, tinggal perapihan aja jalurnya. Ini di sini ada bangunan, dan satu lagi bangunan untuk JPL. Oke, inilah progres ya terkini. Nanti kita lihat di sudut yang lainnya. Ya, ini dari sudut sebelah barat ya. Nah, jalurnya sudah selesai. Nih. Ya, ini ada KA lokal ya. Lokal. Oh. Kecepatannya di sini sudah maksimal, teman-teman. Oh, larinya. Wow. Mantul ya. Sini kecepatannya sudah maksimal ya. Ini KA lokal Bandung Raya. Nanti dari timurnya ada KA Parsel ya, kita tunggu KA Parsel. KA Bandung Raya ini bersilang di stasiun Cimekar sama KA Parsel ya. Oke, kita lanjut KA Parsel.
Ya, ini KA Parsel Selatan ya. Masuk jalur belok. Ini akan bersilang dengan dua KA. Yang satu KA lokal dan yang kedua KA Argo Wilis. Ini sama KA lokal dulu yang pertama ya. Yang pertama masuk sini bersilang KA lokal dulu. Nah, setelah itu belakangnya nanti nyusul KA Argo Wilis. Nah, KA Parsel Selatan berhenti di jalur satu ya. Oke, kita tunggu persilangannya ya. Ya, ini KA lokal ya, yang pertama bersilang dengan KA lagi KA Parsel bersilang dengan KA Argo Wilis. Ya, ini JPL-nya sudah bunyi ya. Berarti ini akan lewat KA Argo Wilis. Kita arahkan ke sebelah kedatangan Argo Wilis ya. Kecepatannya sudah maksimal di sini. Oh, pakai stiker kupat, stiker Idul Fitri. Jam ini kecepatannya. Ya, kita tunggu keberangkatan Parsel Selatan ya. Ya, KA Parsel Selatan sudah membunyikan trompetnya. Tanda keretanya akan berangkat ya. Ini nggak ada informasi nih masinisnya siapa ya. Kalau jalurnya sudah selesai, nggak akan ada yang bersilang kayak begini. Langsung-langsung semua. Nah, Parsel Selatan lokomotifnya SC203 1352 keretanya. Kita akhiri saja hunting hari ini ya. Progres pembangunan stasiun Gede Bage dan beberapa momen KA Parsel bersilang ya. Oke, saksikan terus video-video berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.